jadi keluarganya almarhum itu memang minta aku untuk ngejenguk dan aku waktu itu ya memang agak bingung dilematis karena kan aku dijadi istrinya baby gitu dan aku nggak berani ngomong kebetulan aja baby ngelihat handphone aku terus dia ngelihat ada fotonya almarhum waktu itu belum almarhum masih sakit terus dia bilang kenapa kamu nggak cerita sama aku gitu kan terus udah gitu akhirnya ya udah pokoknya sekarang uh, aku ajak kamu untuk ngejenguk gitu loh biar gimana pun kamu harus ngejenguk dia kan bagian dari hidup kamu gitu kan biar gimana pun dia tuh mantan suami kamu kamu bisa seperti sekarang itu pasti ada pengaruhnya lah gitu yuk udah kamu gak usah mikir macam-macam ayo berangkat sama aku ya udah akhirnya kita berangkat ke rumah sakit jadi waktu itu alhamdulillah baby juga nggak nyangka banget dan sangat respect banget dengan keluarga yang memang Uh, apa namanya sangat sangat welcome ya karena kan memang kita diminta di gitu loh. Jadi ya udah karena suamiku mengizinkan dan memang minta malah kan minta aku untuk bisa datang. Jadi aku udah mikirnya ya udah lillahi taala karena memang aku siapapun yang sakit, siapapun yang butuh uh, support dan doa ya pasti aku datang gitu loh. Karena waktu itu hubungan kita sebelumnya belum baik tapi karena momen itu ya semuanya jadi baik